Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi dan malam dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di KBRI Kairo untuk melaksanakan acara wisuda alumni Al-Azhar atau wisuda mahasiswa pada tahun 2020. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri. Alumni Jombang, Sumatera Barat, Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis. Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kairo. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah semua hal baik, ilmu, hikmah, pendidikan yang telah diperoleh di Al-Azhar Asy-Syarif akan sangat bermanfaat untuk umat dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita ingat pesan dari Fadilatul Imamil Akbar, Grand Sheikh Profesor Dr. Syekh Ahmad Muhammad At-Tayyib, bahwa manhaj Al-Azhar Asy-Syarif adalah manhaj al-wasatiyah, moderasi beragama. Insyaallah itu akan menjadi pilar yang mengokohkan kita semua, bangsa Indonesia. Umat menanti khidmat Anda semua, bangsa dan negara juga menunggu kontribusi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa dan keadaannya mungkin terasa berbeda dari sebelumnya. Visualnya pun jauh berbeda dari kelihatannya. Tapi mari tegakkan pandangan, kuatkan hati, ciptakan rasa, dan katakan tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Badai bisa menghadang, tapi Tuhan punya kehendak. Kita sama-sama mengerti bahwasanya wisuda hanyalah akhir dari tahap pengetahuan teoritis. Tetapi wisuda juga adalah awal dari kehidupan praktis. Jerih payah yang tercipta setelah berkutik dengan diktat begitu lamanya, membuahkan hasil terbaik pada akhirnya. Lebih dan kurangnya 4 tahun bukan waktu yang sebentar. Segalanya dipertaruhkan di situ. Baik waktu, tenaga, rasa, asa, serta materi tentunya. Kalau bukan karena bentuk kecintaan terhadap ilmu, mungkin semua hanya dianggap sebagai beban tanpa hasil akhir. Tapi cinta membuatnya mudah dan cinta membuatnya indah. 2020.